ditarikan ilal jannah. Ya. Nabi kata pada kita, siapa yang mencari jalan padanya ada ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan untuk menuju ke syurga. Tadi kita dah saksikan playback berkenaan dengan ILMFEST Malaysia Conference 2014 yang akan berlangsung 17 hingga 18 Mei di Putrajaya International Convention Center. Dan program ini adalah hasil kerjasama daripada Al Maghrib Institute dan juga Al Muslim Academy, sebuah persidangan tahunan pendidikan Islam antarabangsa, insya-Allah. Dan bersama-sama dengan kami ketika ini adalah mereka yang orang kuat ataupun di belakang tabir bertukus lumus untuk menjayakan program ini pada 17 dan 18 nanti. Alhamdulillah, saya perkenalkan berbahagia Encik Khairul Amar Razali, pengarah urusan Al Maghrib Institute. Assalamualaikum Encik Khairul. Assalamualaikum. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Subhanallah. Dan sebelah Hazidah pula. Dan di sebelah saya Puan Marhani Yusof, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Warisan Ummah Ikhlas, iaitu mewakili kumpulan media Karang Keras. Selamat datang. Terima kasih. Insya-Allah. Baik, kita nak bicara tadi Syahrul berkenaan dengan ILMFEST Malaysia Conference 2014. Bagaimana terhasilnya ataupun idea datangnya kerjasama antara Al Maghrib dan juga Warisan Ummah Ikhlas ini? Okay. Alhamdulillah, sebenarnya Yayasan Warisan Ummah Ikhlas ni diasaskan oleh pengasas kami iaitu Datuk Dr. Somudin Yaakob sendiri. Jadi tujuan utamanya adalah untuk Yayasan Warisan Ummah Ikhlas ni, di mana kami bawakan adalah program yang berlandaskan Al-Quran dengan As-Sunnah. Jadi program ni apa yang kita nak buat adalah kita boleh baca Al-Quran, kita boleh faham Al-Quran, kita boleh amal Al-Quran. Dan bila kita tengok Al-Maghrib datang kepada kita dengan bawa syekh-syekh yang ramai ni, subhanallah, kata kecil tapak tangan nyiru kami dadahkan kan. Jadi bila datang ni kami tengok ada persamaan, iaitu untuk mendidik ummah ke arah Al-Quran, As-Sunnah apa semua. Jadi itu kami sambut, dan kami pun ada mutual agreement lah juga. Maknanya bila kita ingin melakukan program ni, kita fokus program kita adalah program yang back to basic, balik pada Quran dengan Sunnah, satu. Yang keduanya, kita mencari persamaan, bukannya perbezaan. Jadi yang tu yang kita besarkan untuk mendidik ummah. Yang ketiga, of course lah, kita tengok juga, kata program ni okey ke, syekh-syekh yang nak dibawa ni okey tak, Yayasan Badan Agama luluskan ke tak. Dan bila semua clear, alhamdulillah, jadilah satu sinergi dakwah. Yang kita harap dengan sinergi dakwah ni, kita dapat mendidik masyarakat dengan tolong-menolong dalam kebaikan. Itu yang kita nak buat, insyaAllah. Baik, itu bagaimana tercetusnya idea untuk ataupun untuk menganjurkan ILMFEST 2014. Dan kita nak tanya pada Encik Azhar sendiri, bagaimana pula dengan program yang julung-julung kalinya diadakan, antara yang saya kira bigger and better dan ada, insyaAllah. Jadi saya kira para penonton kita teruja untuk mengetahui serba sedikit bagaimana program ini bakal berlangsung pada 17-18 nanti. Silakan. Ya, bukan setakat penonton teruja, saya sendiri pun teruja. ILMFEST Malaysia Conference 2014 pertama kali diadakan di Malaysia, Syahrul. Dan sebelum ini telah dianjurkan di UK, di US, di Canada. Dan kita lihat, Masya Allah, dari segi penyertaan masyarakat setempat yang hadir, rata-ratanya memang mendahagakan ilmu pengetahuan. Sebab kita tak dapat nafikan, Syahrul, Azidah, antara perkara yang menyebabkan seorang itu berubah menjadi seorang Muslim yang baik ialah menerusi pendidikan dan juga pengetahuan. Dan 11 orang international speakers yang akan didatangkan daripada Amerika, Canada, UK, Dubai. InsyaAllah mereka akan datang bersama-sama. Dan dari segi penyertaan pun, Masya Allah, bukan sekadar Malaysia, daripada Indonesia, Filipina, Singapura, Jepun, Australia. Dia akan melihat satu kesatuan ummah. Dan kita rasa dengan peluang yang kita ada, Masya Allah, dengan sokongan daripada agensi-agensi kerajaan, dengan Karang Keras Media Group dan juga daripada badan-badan korporat, Masya Allah, telah membantu untuk melicinkan pengurusan dan juga perjalanan perancangan untuk konferensi nanti, insyaAllah. Alhamdulillah. Kalau kita tengok ramai speakers yang terlibat, ada berapa orang speakers? 13 orang semua. 13 speakers. Orang. Jadi daripada pelbagai different background dan juga pelbagai bukan peserta malah negara dan sebagainya. Dan bagaimana pentingnya untuk kita sampaikan kepada golongan muda, pada generasi akan datang, untuk mereka melihat kepelbagaian ilmu dan mereka boleh mendapat ilmu itu dan faham secara terus daripada
tersebut. Okay. Sebenarnya untuk di Yayasan Warisan Ummah Ikhlas ni, ni kali kedua kami bersinergi untuk menjayakan program-program dataran ilmu kami. Jadi yang pertama hari itu kami dah bawa Mufti Meng dan kali ini kita akan bawa Dr. Yasir Qadi ke Kumpulan Media Karang Kraft sebelum program sebenarnya pada 17 hingga 18. Dan kita tengok golongan-golongan muda ni berdasarkan pengalaman yang kita ada sebelum ni, ramai sangat yang berminat. Kita tak sangka, sebab kita selalunya kita ingat, okey, mungkin kalau kita buat dekat masjid baru ramai apa semua. Rupanya golongan muda sekarang ni dia nak pergi tempat yang keluar juga daripada masjid, dia nak pergi di bilik. 12 orang international speakers yang akan didatangkan daripada Amerika, Canada, UK, Dubai. InsyaAllah mereka akan datang bersama-sama, dan dari segi penyertaan pun Masya Allah bukan sekadar Malaysia, daripada Indonesia, Filipina, Singapura, Jepun, Australia. Dia akan melihat satu kesatuan ummah, dan kita rasa dengan peluang yang kita ada, Masya Allah, dengan sokongan daripada agensi-agensi kerajaan, dengan Karang Kraft Media Group dan juga daripada badan-badan korporat, Masya Allah telah membantu untuk melicinkan pengurusan dan juga perjalanan perancangan untuk konferensi nanti, insyaAllah. Alhamdulillah. Kalau kita tengok ramai speakers yang terlibat, ada berapa orang speakers? 13 orang semua. 13 speakers. Orang. Jadi daripada pelbagai different background dan juga pelbagai bukan peserta malah negara dan sebagainya. Dan bagaimana pentingnya untuk kita sampaikan kepada golongan muda, pada generasi akan datang, untuk mereka melihat kepelbagaian ilmu dan mereka boleh mendapat ilmu itu dan faham secara terus daripada tersebut. Okay. Sebenarnya untuk di Yayasan Warisan Ummah Ikhlas ni, ni kali kedua kami bersinergi untuk menjayakan program-program dataran ilmu kami. Jadi yang pertama hari itu kami dah bawa Mufti Meng dan kali ini kita akan bawa Dr. Yasir Qadi ke Kumpulan Media Karang Kraft sebelum program sebenarnya pada 17 hingga 18. Dan kita tengok golongan-golongan muda ni berdasarkan pengalaman yang kita ada sebelum ni, ramai sangat yang berminat. Kita tak sangka, sebab kita selalunya kita ingat, okey, mungkin kalau kita buat dekat masjid baru ramai apa semua. Rupanya golongan muda sekarang ni dia nak pergi tempat yang keluar juga daripada masjid, dia nak pergi di bilik-bilik conference dan juga mungkin ke hotel-hotel. Dan itulah yang kami welcomekan semua juga untuk ke dataran ilmu kami pada 16 Mei nanti. Malam besoklah sebenarnya. Malam besok ada dua aktiviti sebenarnya di Karang Kraft. Satu khutbah Jumaat oleh Syekh Muhammad Al-Sharif. Khutbah Jumaat. Kita jemput ramai-ramai datang, akan bercerita tentang The Unity of Ummah. Yang keduanya malam. Malam tu kita akan solat maghrib bersama-sama di Masjid Karang Kraft. Kita jemput semua penonton untuk bersama-sama dengan kita dan minta war-warkan juga. Kita akan malam tu Dr. Yasir Qadi akan bercakap pukul 8 akan mula talk tu, kita akan bercakap tentang the tree of iman. Benda paling asas. Yang tu Brother Ahmad tu paling inilah untuk explain kan. Dan okey, baik, berkenaan dengan 16, maksudnya 16 hari bulan telah pun bermula dan kemuncaknya pada 17 dan 18. 17 dan 18. Dan kita tahu Cik Khairul, seramai 13 orang speaker, insyaallah. Maksudnya 13 orang speaker yang akan membentangkan dalam bidang apa tu? Maksudnya dakwah ke ataupun sirah dan sebagainya. Ya, yeah, tema untuk conference kali ini ialah mercy to mankind. Mercy to berkaitan mankind. Dengan saya rasa ya, masya-Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan belajar sepanjang 2 hari conference ini berlangsung. Pertama dari segi kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, tentang keluarga baginda, tentang sahabat-sahabat baginda, tentang kepemimpinan baginda, tentang macam mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin masyarakat Islam pada zaman itu. Dan kita cuba nak ketengahkan seperti yang Puan Mahini katakan, back to basic. Bagaimana kita nak mencontohi teladan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan cuba kita amalkan dalam kehidupan individu, dalam keluarga, dalam masyarakat, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, setakat ini bagaimana sambutan yang diterima daripada mereka di luar dan bagaimana kepada mereka yang hendak pergi untuk mendaftar ke atau ada yuran yang dikenakan dan sebagainya? Ya, dari segi persiapan di pihak kami, alhamdulillah, berjalan dengan penuh lancar, alhamdulillah, setakat ini. Dan ramai sekali yang tengah call buat panggilan untuk pembelian tiket dan sebagainya. Alhamdulillah, kita mensasarkan penyertaan insya-Allah seramai 3,000 peserta. Dan insya-Allah turut hadir bersama-sama dengan conference pada hari esok, pada hujung minggu ini. Kita ada menjemput Datuk Muhammad Azib, pengerusi Majlis Agama Islam Selangor,
Tan Sri Prof Dr. Muhammad Kamal Hassan, Datuk Wan Ismail Wan Yusof daripada Bank Islam, dan juga Datuk Usamuddin daripada kumpulan Karang Craft. Dan kita lihat insya-Allah dari segi pembelian tiket, selain daripada conference yang kita jalankan, kita juga ada Ehsan Juniors Club, aktiviti untuk anak-anak, sebab yalah anak-anak mungkin dia orang tak boleh duduk satu hari dalam dewan-dewan hall seminar tu. Jadi kita ada sediakan platform untuk anak-anak bermain dan juga belajar. Dan juga kita ada booth, kita ada membuat jualan booth, banyak 50 booth dah, semuanya dah habis dijual. Alhamdulillah. Dan dari segi pembelian tiket, boleh dibeli di website ilmfest.my ataupun menerusi kita punya tiket agents available. Juga infonya ada di dalam website tersebut, insyaAllah. Ataupun maklumat yang dapat tertera di kaca TV kita sekarang. Dan untuk seorang peserta, selama 2 hari, yuran penyertaannya hanyalah sebanyak RM200 sahaja. Untuk 2 hari? Untuk 2 hari. Siap semua ya? Semua sekali siap. Alhamdulillah. Rest. Dan Puan Marhaini sendiri, okay, bermula pada 16, 17 dan 18 insyaAllah. Apa yang Puan Marhaini harapkan ataupun kesan yang bakal diperolehi oleh mereka yang mengikuti program seumpama ini, apa yang diharapkan sebenarnya oleh pihak penganjur sendiri? Okay. Untuk pihak penganjur, dan juga kami menyokong usaha-usaha pihak penganjur sebenarnya, apa yang kami harapkan adalah untuk masyarakat kembali kepada Al-Quran dengan As-Sunnah. Jadi tak ada cara lain sebenarnya, spendkan sedikit masa untuk memahami ilmu-ilmu yang jelas daripada Quran dengan Sunnah yang dibawakan oleh syekh-syekh yang ada tauliahnya sendiri dalam bidangnya sendiri yang hebat-hebat ni. Ramai sekali kan. Jadi sayang kalau kita terlepas peluang ni untuk kita belajar daripada orang-orang hebat yang macam Dr. Yasir Qadi sendiri, pertama kali di Malaysia, ya, julung-julung kali di Malaysia, followernya ramai sekali, dan saya dah tengok dekat YouTube dia, subhanallah, talknya sangat-sangat impactful. Jadi saya menyeru supaya ramai-ramai datang bermula daripada besok di khutbah Jumaat di Masjid Karang Craft, dan malamnya kita maghrib bersama-sama pukul 8 kita akan mulakan talk sampai dalam sekitar pukul 10 lebih saja, dan boleh dapatkan tiket untuk ke 17-18 tu. Masih ada lagi sikit. Dan atau cara selanjutnya pun ada di terletak di website. Ada juga. InsyaAllah. Kata-kata akhir pula daripada Encik. Alhamdulillah, pertamanya kami memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita insya-Allah tak lama lagi kita akan anjurkan konferensi nanti. Yang kedua, saya nak memanjatkan ucapan terima kasih kepada badan-badan penaja, kepada JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, kepada Majlis Agama Islam Selangor, kepada kumpulan Karang Craft, dan juga tak lupa kepada TV Al-Hijrah selaku official TV partner untuk konferensi nanti, kepada Bank Islam, kepada Nur Ala Nur Academy, kepada Darussalam Publication, Brainy Bunch, Goel Aarons. Masya Allah, banyak sekali badan penaja yang kita terima. Kita berterima kasih kepada badan penaja yang membantu untuk melicinkan program. Dan akhir sekali, saya juga ingin menyeru insya Allah kepada para penonton untuk cuba hadir, insyaAllah cuba sedaya upaya untuk hadir bermula pada hari esok, khutbah Jumaat di Masjid Karang Craft, dan juga pada sesi malam di Karang Craft, dan juga pada 17-18. InsyaAllah ini merupakan antara keputusan yang paling baik yang pernah dibuat, sekiranya insyaAllah datang ke program yang akan dianjurkan. InsyaAllah, mudah-mudahan. MasyaAllah, tabarakallah. Baik, Puan Marhaini, sedikit harapan kepada para penonton kita, silakan. Okay. Kepada para penonton, seperti juga kepada Brother Amar tu, ambil peluang ni, kita tak tahu bila lagi peluang ni akan datang. Dan insyaAllah, bila kita bergerak setapak, nanti Allah akan buka banyak lagi pintu ilmunya untuk kita, insyaAllah. Dan kita menjadi orang yang lebih baik lagi, mendekati Allah, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Khairul Amal dan juga Puan Marhaini kerana bersama dengan kita. Sekali lagi, anda datang ramai-ramai pada besok 17-18, dan kita ada 13 speakers ramai ni dengan yuran hanya RM200. Jadi jangan lepaskan peluang, tak salah kalau kita menambah-nambah pengetahuan yang kita ada, ilmu pendidikan kita ada, supaya hidup kita lebih diberkati Allah SWT. Ya, dan esok di Dataran Ilmu Kompleks Media Karang Craft akan diadakan special appearance, iaitu Syekh Yasir Qadi. Dan sebelum itu juga khutbah Jumaah yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Sharif bertempat di Masjid Karang Craft, Kompleks Media Karang Craft. Esok dah mula sehinggalah 17 dan juga 18. Dan anda yang masih belum lagi mendaftar, anda boleh dapatkan maklumat di kaca TV anda sekarang dan juga di Facebook kami nanti, insyaAllah. Dan anda boleh juga melayari laman web mereka, www.ilmfest.my. Okey. Dan hanya RM200 saja untuk 2 hari. RM200 saja. Dengan ilmu yang saya kira
Subhanallah, banyak sangat-sangat banyak. 14, bukan 13 mudah speaker. Untuk kita nak jumpa 13 speaker tersebut. Baik, itu sahaja masa kita ada. Kita pun dah pun sampai di penghujung rancangan. Tapi